Halo Kak, kembali lagi di channel Martaulina Nababan. Terima kasih sudah mampir dan menonton channel saya ya Kak. Aku jual tas-tas second yang kebetulan yang aku jembreng-jembreng ini rata-rata sudah disortir, sudah di treatment, sudah di conditioner, sudah di vitamin. Kakak bisa terima dia dengan kondisi yang paripurna gitu ya Kak. Nah ini Kak, yang aku pegang ini adalah Louis Quartos. Louis Quartos ya Kak. Oke Kak, kita akan langsung aja kita mulai ya Kak. Untuk cara order, Kakak bisa screenshot apa yang Kakak suka dari produk yang aku pegang. Kemudian kirim screenshot Kakak ke WhatsApp yang ada di judul video. Kemudian Kak, pengiriman kita dari Jakarta ya Kak. Oke Kak, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga fix produk-produk yang kita jembreng di setiap video kita ya Kak. Kita mulai aja ya Kak. Kak, aku ini ada pegang namanya Louis Quartos. Louis Quartos itu dia itu menurut info masih saudara kandung sama Louis Vuitton gitu ya Kak. Jadi dia ini masuknya ke high brand. Dan ini Kak, ini dia masuk ke item itemnya rare item ya Kak. Jadi Louis Quartos yang jarang motif-motif kayak begini ya Kak, dan emang mantul banget, kondisinya seperti baru. Ini bagian depannya tuh ya Kak, bagian depan masih mulus banget, persudutan juga ya Kak. Terus besinya ini dia masih berplastik ya Kak, jadi kalau Kakak lihat ini kebaret-baret, ini plastiknya ya Kak, gelembung-gelembung plastik, ini masih berplastik. Kulitnya kulit mantul ya Kak, kulit mantul. Ada mainannya juga di sini. Terus ada lagi kembali besinya di sini, masih berplastik juga ya Kak. Handlenya masih mulus banget. Kaki lengkap ya Kak, bagian bawah juga mulus. Kita ke bagian dalam ya Kak. Ini ada cantelannya gede banget Kak. Besinya ini besi-besi anti karat ya Kak. Ini tebel banget. Puring masih bersih banget ya Kak. Tuh, puringnya bersih banget. Puring bersih banget ya Kak. Nih, bersih. Di sini sudah Louis Quartos made in Spain loh Kak. Made in-nya Spain ya. Paris tuh, made in Spain ya Kak. Nih di sini HW-HW masih bagus banget ya, tuh besi bakar ya Kak. Adakah minusnya ini? Ada Kak, karena dia ini masuknya ke karung ya Kak, karung balpres. Jadi biasanya memang ada minusnya. Minusnya apa? Ini aja, tali panjangnya ini aku tidak dapat waktu bongkaran. Jadi aku kasihlah tali panjang pengganti ya Kak. Ini tali panjang pengganti juga aku beli baru ya. Jadi tali panjangnya juga yang cakep ya Kak. Nih, di sini dia penempatannya tuh. Ini bukan bawaan tali panjangnya ya Kak. Jadi kalau tali panjang bukan bawaan, aku masukin itu ke kategori tasnya ada minus gitu ya Kak. Walaupun keseluruhan dia ini no minus, tetap ada minus. Tali panjangnya bukan tali panjang bawaan asli dia gitu ya Kak.
Kak, ini aslinya mewah banget ya, Kak. Aslinya mewah banget. Kalau saja ini lengkap sama tali panjang bawaan, ini aku jual di harga 700. Tapi karena minus di tali panjang, ya Kak. Nih. Ini sudah senada sih sebenarnya ya, Kak. Minus tali panjang bawaan. Aku kasih dia harga minus ya, Kak. Harga minus. Fix di 500 ya, Kak. Fix 500. Kondisi seperti baru. Seperti baru ya, Kak. Kondisi seperti baru. Model bisa handbag. Bisa handbag. Bisa shoulder bag. Bisa sling bag. Gini ya, Kak. Nah, ini mewah banget ya, Kak. Mewah banget aslinya. Nih, Kakak. Kalau Kakak perlu untuk pesta gitu ya, Kak, untuk tampil mewah, aku rekomen banget ini Kakak ambil ya. Karena untuk bagian tali panjang ini tidak ngaruh ya, Kak. Karena dia ini aku rasa sih cantiknya ya handbag gitu ya. Nih, cantiknya handbag. Nih ya, Kak. Louis Quartos. Louis Quartos ya, Kak. Fix 500. Kondisi seperti baru. Louis Quartos. Fix di 500. Kalau Kakak suka dengan Louis Quartos ini, Kakak screenshot. Screenshotnya Kakak kirim ke WhatsApp aku. Nomornya sudah tertera di judul video ya, Kak. Kita next ya, Kak. Next ini, nah Kak, ini juga nggak kalah mewah. Dia bisa shoulder bag, ya, bisa handbag, ya Kak. Ini desainnya tanpa tali panjang ya Kak, desain tanpa tali panjang. Kak, ini mantulita, mantulita, ya Kak. Cetar membahana, kulitnya mantul banget Kak, kulit mantul dan bersih. Kulit mantul dan bersih, modelnya speedy, ya Kak, model speedy. Nih, ini mainannya masih lengkap, masih glowing banget, ya Kak. Kak, ini kondisi kayak baru, kondisi kayak baru, ya Kak. Tuh, ya Kak, masih cakep banget. Kita ke bagian dalam, ya Kak. Tuh, handle-handle masih aman banget, ya Kak. Aku merekam tanpa filter ya Kak, aku merekam tanpa filter biar Kakak menerima sesuai dengan yang aku deskripsikan. Jadi tidak ada kebohongan di antara kita ya Kak. Nih ya Kak, bagian dalam ini Kak, ini apa ya namanya ya, suede atau baldu gitu ya Kak. Ini bukan furing-furing biasa ya Kak nih. Suede atau baldu entahlah ini namanya, pokoknya jenis-jenis itu ya Kak. Dan masih mulus banget. Masih mulus banget ya Kak. Ini teksturnya tuh. Dia masih mulus banget. Adakah minusnya? Ada Kak. Minusnya apa? Tidak ada brand ya Kak. Minusnya hanya satu. Tidak ada brand gitu ya Kak. Tapi kalau kulit ya Kak, mantul banget. Kulit mantul banget, kondisi kayak baru. Kondisi seperti baru ya Kak, ini cakep banget. Tapi aku belum ngeliat-liat banget sih ya, jangan-jangan ada brand ya. Karena emang cakep banget ya Kak, ini cakep banget. Kita aku isi dulu ya. Ya Kak, Kak ini mewah banget, mewah. Oh, aku edisi ini edisi tas-tas mewah aja ya Kak. Setelah kita kemarin sale sekitar 2-3 hari ya Kak, sekarang kita keluarin yang mantul-mantulnya. Yang kemarin juga sebenarnya mantul-mantul ya Kak.
tapi karena dia harus menggantikan teman-teman barunya ya kak. Nih, ya. Cakep kan ya kak, tuh cantik banget ya. Minusnya hanya tidak ada brand, brandnya lupa ditempel ya kak, tidak ada brand. Mantulnya mantul banget kak, ini kakak boleh fix di harga 400 ya kak, fix 400. Kakak kalau beli ini mungkin di counter ya kak, dengan kualitas kulit seperti ini bisa sekitar 3 juta 4 juta gitu ya kak. Ini ya, itulah enaknya per second-an ini ya kak, fix 400 dengan kualitas dan kondisi secantik ini di 400 ya kak, jangan lewatkan ya kak, fix 400 si Speedy cantik ini ya kak, 400. Next kak, ini ada solder nih, solder ya kak, tuh solder, dia bisa di tali panjang, bisa di tali panjang ya kak, modelnya bisa sling back nih, gini ya kak, ini modelnya bisa di sling back tuh kayak gitu, dia bisa sling back. Nah, bisa solder, bisa sling back, ini juga no brand, ini no brand kak, tapi sudah kulit asli, motifnya motif snake skin, tapi bukan kulit ular, bukan ya kak, hanya motif ya kak, ini motifnya aja yang snake skin ya, motif ya kak. Bagian dalam bersih, made in Korea ya kak nih, bagian dalam bersih, made in Korea ya kak, cakep ini ya kak, cakep dia kulitnya, kulit mantul, motifnya snake skin ya kak, bukan kulit snake asli, tapi sudah kulit asli ya, tuh ya kak, kayak baru ya, ini kayak baru ya kak, belum ada per minus-minusan, belum ada ya kak. Untuk kondisi second ini aku masukin di kondisi 94% ya kak, 94 ya. Nih kak, tuh kulit asli ya kak, no brand, made in Korea, kulit asli no brand, made in Korea, fix 250 ya kak. Kalau kakak suka, kakak kirim screenshotnya, kirim ke WhatsApp aku, nomor WhatsApp sudah tertera di judul video, fix 250 ya kak, kondisi seperti baru, no brand, made in Korea, 250. Kita next ya kak. Next ada solder bag ya kak, nih solder bag, warnanya warna putih, kondisi putihnya bersih, putih bersih kulit mantul, putih bersih kulit mantul ya kak, nih masih cakep banget. Nih ya kak, minusnya apa ini kak ya, nih puringnya ini itu kayak kena noda lipstick ya, atau noda apa gitu ya, cuma sih biasa aja ya kak, tidak mempengaruhi apa-apa ya, hitungannya bersih ya kak, jadi mungkin ini tidak bisa keangkat gitu ya, nih tuh ya kak. Jadi furingnya itu bersih gitu ya kak. Nah nodanya itu sepertinya noda yang tidak bisa keangkat. Dan itu pun tipis-tipis ya kak. Jadi ini
Kalau saja ini furingnya bersih ya kak, harganya 250. Karena furing itu ada bintik-bintik noda ya kak, bintik-bintik noda. Fix di 200. 200 untuk kulit mantul dan kondisinya bersih banget. Di 200 ya kak, fix 200 si shoulder bag. Fix 200. Next kak nih, ini aku ada kulit mantul lagi. Tuh ya kak, kulit mantul masih bersih banget. Masih bersih banget kak. Kak, untuk edisi ini, inilah si pink ini penutupnya ya kak. Masih bersih banget tuh. Kulit mantul bersih banget. Kalau aku tuh kak, banyakan koleksinya no brand. Karena aku carinya kulitnya gitu ya kak. Aku carinya kualitas kulitnya. Kualitas kulitnya ya kak tuh. Nih. Aku cari yang kulitnya berkualitas ya kak. Masih bersih banget. Bibir-bibir aman. HW masih cling banget. Tapi kak, aku nggak dapet tali panjang. Ya kak nih, minusnya hanya di tali panjang. Jadi kakak memakai ini bisa di shoulder. Ya kak, bisa di handbag. Ya kak, bisa shoulder, bisa handbag. Warnanya warna pink. Pink-pink salem gitu lah kak, sesuai kamera, warna sesuai kamera. Cakep banget. Ini masih bersih banget kak, masih bersih banget, kulit mantul banget. Kakak kalau penyuka kulit, pasti udah tahu deh, harga-harga kulit tuh, kalau kita beli counter ya, itu tanpa brand tuh udah, paling murah 2 juta ya kak, itu paling murah 2 juta ya. Di sini dia ada brand ya kak sebenarnya nih tuh, tapi aku nggak tahu ini bacanya apa ya kak nih, kayak kode-kode doang ya kak nih tuh, satu ruang berzipper sama satu dua ruang disekat sama satu ruang zipper ini gitu ya kak, ada pocket berzipper satu sama dua pocket tanpa zipper satu nih ya kak. Cakep tuh, cakep ini mewah ya kak. Kali ini aku jembreng yang mewah-mewah. Nih ya kak, fix di 400 ya kak. Fix 400, di 400, fix 400. Oke kak, untuk edisi ini segini dulu yang aku jembreng ya kak. Kakak jangan lupa klik loncengnya untuk menerima notif ketika aku telah mengupload video. Jadi kakak bisa secepatnya untuk fix gitu ya kak. Kak, yang aku jual ini benar-benar kualitas gitu ya kak. Jadi harga yang aku sampaikan dibandingkan kualitas, aku bisa jamin kakak tidak kecewa. Oke kak, kita pengiriman dari Jakarta. Terima kasih kakak sudah mampir. Terima kasih sudah nonton. Kakak jangan lupa untuk klik lonceng, untuk subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel aku ya kak. Terima kasih kak. Sampai berjumpa kembali.